Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat berhasil meringkus 3 pelaku curanmor di wilayah Pantura, Subang, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku nekat menyiramkan air keras ke muka korban untuk melumpuhkan. Setelah korban kesakitan, pelaku mengambil motor korban. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti, 1 botol cairan kimia, tas korban, serta 3 unit sepeda motor. 1 tersangka lain masuk dalam daftar pencarian orang karena diduga kabur ke negara Taiwan.